Ratusan warga dari wilayah Cirebon, Indramayu, dan lainnya langsung berebut dan cukup antusias mengambil air yang sebelumnya digunakan untuk mencuci atau siraman piring panjang di halaman Prabayaksa Keraton Kecirebonan. Banyak warga yang telah menunggu sejak pagi dengan membawa botol plastik, jerigen, dan wadah lainnya untuk mendapatkan air. Seperti warga dari Indramayu yang mengambil air sebagai sarana untuk berharap keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Masyarakat dihimbau untuk tetap yakin bahwa kebaikan dan keberkahan hanya dari Yang Maha Kuasa, sehingga air yang telah didoakan untuk cuci piring jimat hanya syariat. Alhamdulillah. Ini rebutan atau gimana tadi? Ya enggak sih. Kita takut. Ini tadi ngambil airnya susah enggak? Dari jam berapa tadi? Ya barusan. Untuk apa bu airnya? Ya buat ke laut, buat ke sawah. Ke sawah? Ya. Buat keberkahan ya bu ya? Ya. Ibu dari mana bu? Dari Indramayu. Indramayu. Dari jam berapa ke sini? Dari kemarin. Ibunya antusias karena air itu sudah didoakan ya semalaman. Dan juga pastinya temanya berkenaan dengan Maulid ya, mudah-mudahan lebih bermakna gitu, doanya lebih mujarab gitu ya. Demikian. Sebagian warga yang mengambil air ada yang hendak digunakan untuk keperluan pertanian dan lainnya. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.